Setengah syarikat tu sampai sanggup menggajikan warga asing. Sebab tu sekarang ni kejadian yang semakin meningkat. Sampai kita sekarang dah tak kenal yang mana satu warga tempatan, yang mana satu warga asing. Betul tu Zaidi. Orang sekarang ni macam-macam perangai. Dah, jom. Thank you.
saya nak tahu apa perkembangan tentang kes rompakan Bank of Gas malam. Kita masih lagi mencari suspek bernama Rahmat bin Marzuki, Dato'. Saya dah arahkan orang kita untuk ke rumah suspek. Tapi itu cuma rumah sewa saja. Suspek dah tak duduk di situ. Saya heran. Bagaimana dia boleh lakukan rompakan di bank tempat dia bekerja? Ada kemungkinan saya rasa dia ada pakatan dengan orang dalam bank sendiri. Saya rasa tidak, Dato'. Kita dah suar siasat dan ambil keterangan ke semua kaki tangan bank. Dan sekarang ni kita tak ada apa-apa bukti untuk kaitkan sesiapa pun dalam kes ni, Dato'. Tapi saya yakin, Dato'. Suspek bekerja sebagai security di situ semata-mata untuk mencari peluang untuk merompak. Harapkan pagar-pagar pakai baju. Sekarang ni susah kita nak percaya orang. Kes-kes jenayah suka kita jaga. Macam-macam boleh jadi. Dari maklumat yang kita perolehi, Datuk, suspek sudah beristeri. Dan suspek juga sering berpindah randah kerana ada masalah kewangan, Datuk. Siasat siapa kenalan dan keluarga di Zainah. Saya mahu suspek ditangkap sebab cepat. Perbuatan yang dilakukannya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Orang-orang kita sedang berusaha untuk dapatkan maklumat, Datuk. Semua media cetak dan elektronik telah menyebarkan gambar suspek. Bagus. Suspek memang sengaja menembak mangsa tanpa balas. Macam dah dirancang. Suspek kali ini memang bahaya, Tisha. Dia mempunyai senjata api dan wang tunai RM500,000 hasil rompakan. Dia sanggup buat apa macam ni? Jangan-jangan ini ada kaitan dengan orang dalam, Tuan. Ada seorang lelaki Cina memasukkan duit ke dalam akaunnya. Wang tersebut mempunyai nombor siri yang sama seperti kes rompakan Bank of KL semalam. Are you sure, Kamal? Yes, Tuan. Kalau macam tu kita kena tahan lelaki itu. Jangan risau, Tuan. Pihak bank telah tahan lelaki itu di bilik keselamatan. Jangan susah hati sangat. Kau duduk je rumah aku ni. Aku rasa rumah aku selamat. Orang lain takkan tahu punya. Aku terkenal dengan bini aku. Entah apa dah jadi kat dia sekarang ni. Sekarang awak kenal dia lah. Berapa banyak dia hutang awak, Cik?
RM50,000. Oh ya, waktu dia bayar hutang tu RM50,000 semua dengan cash. Lepas tu gua bilanginlah. Jadi awak tahulah di mana dia tinggal sekarang. Solat zuhur sekejap aku, Mak. Lepas ni kita sambung bincang balik. Bagi saya 10 minit. Saya tak tipu, percayalah. Saya tak tahu mana akak betul-betul, Azhar.
rasa betul ke ada orang dalam terlibat? Sebab tu bukan apa, saya rasa was-was. Pada dalam kes-kes sebelum ni, memang ada orang dalam bank tu yang terlibat yang bersebahan dengan suspek. Tapi tak semua kes tu sama, tuan. Kita dah siasat. Memang tak ada kaki tangan bank yang terlibat. Habis tu takkan dia buat kerja seseorang pula. Tuan, minta maaf, tuan. Saya nak bagi pendapat. Tentu ada orang luar yang bantu suspek juga, tuan. Kenapa awak cakap macam tu, Kamal? Iyalah, tuan. Kalau tanpa bantuan sesiapa, saya tak rasa suspek boleh bebas dari burung polis. Polis ada ke mana-mana. Dia orang buat roblox. Kau tak ada peluang pun nak keluar. Ya ke ni? Ya, Mat. Operasi polis kat mana-mana tempat sekarang ni. I'm so sorry, sayang. Saya terpaksa batalkan makan tengah hari kita hari ni. Ya, saya tahu. Alah, saya minta maaf lah, sayang. Yelah, saya faham. Tapi saya nak buat macam mana, saya dah kerja. Okey, sorry ya. Bye. Kenapa ni, tuan? Saya tengok tuan asyik termenung je. Sejak pagi tadi, ada masalah ke? Tak ada apa-apa. Jom temankan saya kat kantin. Minum. Puan, suami puan tak marah ke puan batalkan last date dengan dia hari ni? Kesian dia, puan. Puan janji dengan dia, puan juga yang batalkan. Saya nak buat macam mana, Risha? Kepala saya tengah serabut ni, tau. Tengoklah, banyak kerja kita kena buat. Semuanya kena selesaikan ni. Taklah, suami saya tu faham kot. Dia okey. Suami saya sporting tau. Sporting juga, puan. Lelaki ni ada sensitif dia tau. Jangan dia corner dekat awet lain sudah. Kat situ pula awak . Aku bimbang lah, Mat. Polis semakin lama semakin kuat kawalan dia. Gambar kau pula terpampang kat mata raja. Aku rasa lebih baik kau keluar dari rumah aku, Mat. Aku tak nak terlibat dengan kau. Kau gila ke apa, Ji? Kau kawan aku, kan? Jangan macam ni pun tak boleh tolong aku. Ini bukan masalah tolong ataupun tidak, Mat. Masalah kau ni berat. Kes tak digantung. Kau faham tak? Aku dah serik, Mat. Lebih 2 tahun aku merengkuk dalam penjara. Aku rasa kau keluar, Mat, daripada aku. Kau keluar, Mat, daripada aku, Mat. Kau tak pergi bahasa ke? Keluar! Kau ni faham, ha? Kau faham ni? Kau suka ke? Kau tak suka ke? Kau kena tolong aku. Aku tak nak ke tali gantung ni. Aku dah bagi kau 10,000 pun apa lagi. Kau jangan aku mungkin lah. Aku tak nak bersubahan dengan kau. Dan kau pula. Jangan nak suka-suka paksa aku. Kau faham? Okey. Aku boleh keluar. Tapi dengan satu syarat. Kau kena tolong aku. Kau kena cari aku tekong ke siapa-siapa, ya. Aku nak lari ke Thailand ataupun Indonesia. Aku bagi kau RM50,000. Macam? Setuju? Masih lagi menahan DC suspek. Haris, sudah banyak hari suspek kes pembunuhan pegawai Bank of KL belum lagi dapat ditangkap. Oh, tahu tak? Sekarang ni,
Hampir setiap hari, berita kes ini tersebar dalam surat khabar, radio, TV dan internet. Ya, Dato. Sekarang ni orang ramai marah sangat dengan tindakan suspek yang menembak mati pegawai bank tu. Suspek dilabel sebagai sangat kejam dan tak ada perasaan, Dato. Itu satu hal. Sekarang ni awak tahu tak? Saya kena menjawab pada pemberita dan pihak atasan mengenai kes ni. Sebab salah saya dibuatnya. Saya faham dengan situasi itu, Dato. Apa sekalipun, Dato, kita akan berusaha keras untuk mengesan dan menangkap suspek ni walaupun akan mengambil masa. Ingat, Aris. Kalau kita gagal, orang ramai akan pelekehkan pasukan kita. Jadi, saya mahu kita all out untuk kes ni. Faham? Faham, Dato. Fiz, geram betul lah aku baca kes rompakan di Bank OKL ni. Kau tengok. Yalah. Sampai sekarang polis tak dapat tangkap siapa pembunuh dia. Aku tengok TV semalam kan. Isteri arwah ni lah. Sampai trauma tau. Tak sangka aku. Muka je nampak baik. Tapi sanggup bunuh orang. Inilah dunia. Kerana duit, orang sanggup gelap mata. Buat apa saja. Yalah, kerana 500,000. Alah, tapi dia nak lari mananya. Muka dia tersebar kat merata tempat. Dalam YouTube pun ada. Mesti kena tangkap dengan polis lah. Gelap-gelap air pula kena tembak. Kau tengoklah nanti. Suspek kita soal jasad. Tapi tak banyak info pun yang kita dapat. Mungkin suspek ni tak bercampur dengan orang agaknya, Tuan. Macam mana dengan keluarga dan juga ibu bapa suspek tadi? Kalau menurut isterinya cakap, ibu bapa suspek dah lama meninggal. Manakala ahli keluarganya pula dah lama putus hubungan. Hello. Ya, Kumar. Tak apa cerita? Dapat apa-apa info? Belum lagi, Tuan. Cuma kita dapat satu clue. Suspek disyaki berada di kawasan terpencil di tinggi KL. Lokasi ni kita tak pasti lagi. Okey, Tuan. Saya tengok awak kerap sangat datang ke sini. Tak payahlah, susah. Susah apanya, sayang. Bukit Aman dengan Dang Wangi. Bukit jauh pun. Kenapa tak suka ke saya datang? Siapa cakap saya tak suka? Saya suka. Tapi saya kesian tengok awak. Stres. Penat nanti. Dengan jalan jam lagi. Lagipun saya banyak tugasan lah yang kena buat. Saya tahulah siapa sibuk juga. Tak ada selain tadi, saya lalu sini. Jadi saya teringatkan awak. Itu yang saya singgah. Saya lah, suka hati awak lah, sayang. Tapi lain kali jangan susah-susahkan diri datang sini. Apa-apa kita cerita kat rumah. Maafkan saya, Tuan. ACP Razif nak jumpa, Tuan. Kita ada mesyuarat tergempah. Bila? Sekarang, Tuan. Dia dah tunggu Tuan dekat bilik gerakan. Saya dah maklumkan pada pegawai yang lain. Lekas, Tuan. Sayang, saya pergi dulu. Mat.
bang? Nak pergi bang? Man. Eh, lah Abang Hedi ke? Abang lagi mana bang? Lama tak dapat. Dah dapat kerja belum? Belum lagi man. Ni tengah cari kerja ni. Tapi belum dapat. Oh, ya ke? Man. Pinjam kereta man. Pinjam kereta? Abang nak ke mana bang? Abang nak ambil barang rumah kawan abang. Sekejap je man. Sekejap eh. Ambil kunci sekejap. Ambil kunci dia bang. Tunggu je man. Ha? Okay. Ada sebuah kereta melencong dan cuba mengelak dari sekatan polis. Disyaki kereta suspek jenis kenderaan Protowira berwarna hijau, nombor pendaftaran Rizky Lemo Tenggo 8127. Over. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Tanya kita orang makan. Hai, injak sendawa lagi. Mau injak sendawa puan. Mak Kelantan ni puan makan. Sekatan pula. Macam-macam kes lah. Puan, tuan. Kalau tak silap saya, kereta tadi yang dimasuk kan? Yelah. Yusan tadi, Yusan. Panas. Kenapa? Tuan Haris kena smash dengan Dato' Helmi pagi tadi. Tuan Haris kena smash? Eh, apa sebab pula Dato' Helmi nak marah-marah ni? Ay, tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba
Ifu je nak naik angin. Apa puncanya? Pasal banyak kes-kes yang masih tertangguh tu lah. Dato' Helmi pula baru lepas berjumpa dengan IGP. Agaknya ada yang tak kena masa dia menghadap bos besar kita tu. Tapi saya rasalah, selain daripada kes-kes yang tertangguh tu, ni mesti ada kaitan dengan kes yang kita tengah siasat. So, apa perkembangan? Sangka tuan, mangsa ni adalah suspek kita cari selama ni. Belum sempat ditangkap, tidak mati kena bunuh tuan. Saya rasa lah, kes rompakan di Bank of KL minggu lepas mungkin didalangi oleh orang lain. Boleh jadi tuan, jangan-jangan mangsa dibunuh oleh rakan dia sendiri. Tuan, saya syak kereta yang kami buru semalam mungkin ada kaitan dengan kes kita kali ni. Kereta tu gagal kami kesan di sekitar kawasan ni tuan. Sekarang kes ni dah tambah kompleks, Datuk. Suspek yang kita buru dah mati dibunuh. Dan orang yang bunuh suspek tu, identiti dia masih lagi misteri. Okey. Dapatkan info tentang kenderaan suspek yang diburu oleh orang-orang kita malam tadi. Ini penting untuk kita dapatkan clue. Saya akan usahakan, Datuk. Ingat, Aris. Jangan buang masa, eh. Orang ramai tak sabar untuk melihat kes ni diselesaikan sebab cepat dia boleh. Faham? Saya faham, Datuk. Boleh. Puan? Kami dah siasat. Kad pengenalan yang digunakan oleh suspek yang mati semalam adalah kad pengenalan palsu. Kad pengenalan palsu? Biar betul. Betul, Puan. Kad pengenalan itu adalah milik orang lain yang wajahnya seiras dengan suspek. Nama sebenar Rahmat adalah Rumah Adi yang berasal daripada Sumatera. Macam mana dia dapat bekerja di syarikat sekuriti menggunakan kad pengenalan palsu? Saya rasa ini ada satu sindiket yang terlibat membekalkan kad pengenalan palsu pada pendatang asing. Dah banyak kes-kes macam ni, Salina. Betul, Tuan. Dengan cara ni mereka menyamar sebagai warga tempatan. Jadi senanglah untuk mereka cari kerja kat sini. Ini bermakna syarikat sekuriti melakukan kesalahan. Dan isteri suspek pun terlibat sama. Saya rasa kita kena soal isteri dia sekali lagi. Hazah. Kami tahu arwah suami awak bukan warga negara Malaysia. Bagi tahu kami, dari mana dia dapat kad pengenalan palsu itu? Cakap, Azah. Kami nak tahu dari mana. Saya tak tahu, Puan. Arwah suami saya berusaha dia untuk dapatkan kerja di syarikat pengawal keselamatan tu. Siapa lagi yang terlibat dalam rompakan bank ni? Saya tak tahu. Saya cuma tahu pasal kad pengenalan palsu tu je, tu Puan. Sebab dia nak cari makan dekat sini je, Puan. Itu mungkin kita akan satukan supaya Tuan, kita dah dapat maklumat tentang pemilik kenderaan yang kita buruk orang tadi, Tuan. Sulaiman bin Mas'ad. Okey, Kamal. Tahan suspek untuk bantu siasatan. Bergerak sekarang. Jangan buang masa. Baik, Tuan. Dia sekatan polis. Cik, sekejap, cik, sekejap. Mungkin jiran saya kot. Sebab masa tu saya rasa saya ada bagi pinjam kereta saya ni dekat dia. Siapa nama dia? Nama dia Eddie.
Assalamualaikum. 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 Rompakan Bank of KL. Macam mana boleh ada kat sini? Sama je kejamnya dengan Rahmat, Puan. Ini bermakna Eddie Bello. Dia bunuh Rahmat sebab tamakkan duit tu. Apa yang saya tadi lakukan ini adalah satu kesalahan yang amat besar di sisi undang-undang. Encik boleh didakwa. Sebenarnya Tuan, kami pun tak tahu yang Rahmat mempunyai kartunan palsu semasa kami terima dia bekerja dengan kami. Kenapa tak siasat dulu latar belakang dia sebelum dia bekerja? Sebenarnya di sini kami tak buat macam itu, Tuan. Eddie bekas pekerja kami dulu. Eddie yang perkenalkan dia pada kami. Eddie? Dia dah lama dibuang kerja, Tuan. Dan dia dipenjarakan lebih 2 tahun disebabkan mencuri. Awak masih disimpan file peribadi dia? Ada, Tuan. Boleh saya tengok? Saya percaya dengan tersiarnya gambar suspek dalam semua media. Dia akan dapat ditangkap dalam masa terdekat ni. Betul, Tuan. Dan saya harap sangat orang ramai dapat beri kerjasama dengan pihak polis jika mereka terserempak dengan suspek. Sekarang ni mereka boleh dapatkan info melalui Twitter, Facebook, PDRM dan lain-lain laman sosial. Orang awak dah semakin bijak, Tuan. Dah ramai dah yang bagi kerjasama dengan pihak polis. Tak macam dulu. Masing-masing teragak-agak untuk bagi kerjasama. Betul, Nizam. Sekarang ni orang ramai dah semakin sedar. Keamanan negara adalah tanggungjawab bersama. Jadi, cuba bayangkan kalau Malaysia ni tak ada polis, apa akan jadi? Tak ke huru-hara? Tahu pun. Sebab tu, rakyat dengan polis kena berganding bahu. Oh ya, Tuan. Saya dapat tahu Bumi Jaya Security dari gantung lesen perkhidmatannya. Betul ke? Bukan itu saja. Ramai pengawal keselamatan warga asing telah ditangkap kerana memiliki kad pengenalan palsu. Hello? Ya, Tuan. Are you sure? Okey, Tuan. Okey, bye. Kenapa, Tuan? Dapat apa-apa info ke? Suspek sekarang berada di sebuah bajet hotel. Terlibat dalam kes rompakan dan juga kes bunuh. Hukuman gantung menanti awak di mahkamah. Bawa